Halo subscriber MBA Channel, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun Anda menonton video ini. Saya doakan Anda semua selalu dalam keadaan sehat, sukses, dan berbahagia. Untuk teman-teman yang baru bergabung menonton video saya pertama kalinya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, share, dan komen jika ada beberapa pertanyaan. Saya akan usahakan selalu menjawab semua pertanyaan kawan-kawan semua. Oke teman-teman, ya, langsung saja di depan kita sini sudah ada satu batu mustika ya. Batu mustika ini berbentuk wajah ya, berbentuk makoro, dibilangnya makoro atau ada yang menyebut juga betara kolo ya, betara kala ya. Jadi ini taringnya bukan batara karang ya, jadi batara kala ya. Jadi ini untuk jadugan ya, proteksi ya. Jadi teman-teman jangan bosan-bosan kalau saya ngomong kejadugan, proteksi, kekebalan, tahan sajam, tahan tembak, karena memang rata-rata benda yang ada di saya itu tuahnya seperti itu ya, karena memang saya lebih spesialis ke arah seperti itu. Ibarat teman-teman dokter, teman-teman tahu ada dokter spesialis, spesialis jantung, spesialis bedah, spesialis gigi, lambung dan lain-lain, spesialis penyakit dalamnya. Begitu juga di supranatural ya, dunia spiritualis ya. Nah kebetulan saya untuk jalur seperti ini ya. Nah ini benda kuno, benda ini didapat sudah lama sekali, hasil temuan ya, temuan galian dan berenergi. Saya aktifkan, saya buka, saya bangkitkan kembali energinya. Energinya bisa untuk tahan sajam ya, melindungi lah ya. Apalagi sangat bagus dibawa sehari-hari gitu, dibuat kalung, dipakai, bisa melindungi pemakainya dari makhluk-makhluk gaib negatif ya. Misalnya Anda jalan ke daerah masuk hutan atau ke daerah kuburan, biasanya itu banyak genderuwo atau yang pengganggu, jin-jin pengganggu itu, mereka tidak berani ya dengan benda Anda memakai benda seperti ini ya. Niscaya akan lebih aman gitu loh. Jadi makhluk gaib segan untuk mendekati Anda karena gaib yang bersemayam di dalamnya jauh lebih kuat dari mereka gitu loh. Kecuali dia bertemu lagi dengan gaib yang lebih kuat lagi gitu loh. Karena dalam dunia gaib ya, siapa yang kuat itu yang akan disegani gitu loh. Tidak akan diganggu. Ini teman-teman ya, saya tidak tahu ini batu apa ya, kemungkinan mungkin dulunya ini batu arca atau apa yang sudah pecah atau dibentuk ulang. Nah, tapi ini jelas-jelas temuan saya dapat. Nah sebenarnya benda ini ada yang lucu ya yang harus saya sampaikan. Ini sudah termahar ya teman-teman ya. Waktu itu seseorang sudah mendepekannya ke saya, tapi saya terus terang lupa gitu loh, karena masih di handphone saya yang lama. Siapa orangnya? Saya mau kontak balik orangnya lagi. Ini saya lupa gitu loh, gak ketemu bekas chatnya. Ini orang itu sudah DP waktu itu, mau ambil akhir bulan, mau ditransfer, tapi sampai sekarang tidak ditransfer ya teman-teman ya, sisanya ya. Jadi hanya ada DP, tapi ya mungkin bagi saya orang itu tidak berjodoh dengan benda ini ya. Ya saya juga tidak bisa menemukan dia ya. Kalaupun Anda yang pernah merasa DP, coba tunjukkan bukti DP-nya ke saya, nanti kita lanjutkan transaksinya sampai selesai ini. Jadi Anda bisa ambil bendanya gitu loh, karena ini sudah lama, saya juga lupa Anda ini memaharkan siapa, karena transaksi di saya banyak sekali teman-teman, saya nggak mungkin ingat semuanya. Ini sebenarnya sudah di DP dan tapi belum diambil sama orangnya. Oke, itu aja ya teman-teman ya. Yang bisa saya bahas ini makoro ya, orang yang bilang makoro, ada yang betara kala, ini ada gaibnya di dalamnya ya. Ini bukan benda sembarangan, bisa melindungi pemakainya ya. Jadi ini juga seperti media pesugihan ya teman-teman. Sarana ini bisa dipakai dengan doa tertentu, dengan laku tertentu, bisa untuk menarik, bukan menarik, lebih tepatnya jika Anda berdagang dimudahkan jalannya seperti itu, supaya lancar usahanya. Ini bisa gitu loh, karena sarananya, gaibnya punya kemampuan seperti itu. Oke teman-teman,
Itu aja pembahasan saya kali ini. Dukung terus YouTube channel saya ini supaya mendapatkan edukasi terbaik mengenai benda-benda berbuah, klinik, dan saya semakin bersemangat dengan like Anda, komen Anda, subscribe Anda. Jangan lupa tekan tombol lonceng. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia.